Baiklah sobat ternak, ini saya akan mengenalkan produk mesin tetas khusus untuk telur besar, untuk telur emu, telur burung unta. Ini raknya begini. Nih, coba gerakkan mas. Nah, nanti miringnya begini. Nah, balik mas. Ini nekan tombol manualnya ya. Nah, ini untuk telur burung unta atau burung emu. Nanti tinggal telurnya akan gede-gede itu, masukkan di sana. Masukkan berdiri di sana. Nanti yang masih baru kan di sana untuk netasnya. Terus ini sama kelembapan, sama masih dari luar. Ini kapasitas kurang lebih 60 butiran ini. Karena kita nggak bikin yang terlalu besar, karena apa, menyesuaikan itu keranjangnya. Untuk settingan telur burung emu beda ya. Ini burung emu atau burung unta itu settingannya ini 36,5, kelembapan 65. Kenapa di setting rendah? Karena telur burung unta itu menetas hampir 3 bulan, 3 bulanan lah. Dia butuh temperaturnya agak rendah, tapi kelembapannya yang agak tinggi.